Oke guys, balik lagi bersama gue Erwin HZ ya. Jadi pada konten kali ini kita akan tes bermain game Free Fire menggunakan Google Pixel 4a PUBG ini. Nah sebetulnya handphone ini itu tidak cocok dipakai buat gaming guys. Cocoknya dipakai buat multimedia sama fotografi gitu. Karena HP ini mempunyai kamera yang setara dengan iPhone XR. Tapi nggak ada salahnya di sini kita akan tes performa daripada si Google Pixel 4a PUBG ini. Nah, untuk settingan grafik yang gua pakai di sini adalah smooth high ya. Ini dia untuk settingannya. Dan untuk mode yang akan gua mainkan di sini adalah mode ranked dengan mode solo. So, langsung aja di sini kita gaskan, guys. Oke, guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam lobby-nya. Jadi langsung aja di sini kita tes sensitivitas daripada si Google Pixel 4a 5G ini. Nah, untuk sensitivitas layarnya di sini udah licin banget ya. Walaupun dia itu masih di 60Hz untuk refresh rate-nya, tapi nggak apa-apa, ini udah berasa 90Hz sih. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam gamenya, so di sini kita akan turun di pinggir-pinggir aja ya, biar nantinya tidak mati di awal. Di sini gue pengen turunnya itu di Bullseye atau Graveyard aja. Oke, sejauh ini masih enak ya untuk sensitivitasnya. Oh ya, BTW ya, di sini gue perlu disclaimer terlebih dahulu bahwasannya udah lumayan lama gue pakai si Google Pixel 4a 5G ini. Kira-kira udah beberapa bulan yang lalu, cuman di sini gue baru bisa review ya guys ya, dan gue baru bisa coba kali ini. Nah setelah gue baru pertama pakai si Google Pixel 4a 5G ini untuk bermain game Free Fire, entah kenapa ya guys ya. Karena gue itu orangnya kebiasaan bermain di layar yang refresh rate-nya itu 90Hz atau 120 ya di handphone Poco kemarin. Jadi di Google Pixel 4a PUBG ini itu untuk pergerakannya ya menurut gue itu agak kayak patah-patah gitu guys. Tapi ternyata tidak, kalau misalnya kalian record layar ya atau rekam layar, nanti hasilnya itu nggak patah-patah kok guys. Dan kenapa gue bilang kayak patah-patah, itu ternyata dihasilkan oleh layarnya ini yang masih 60Hz gitu. Nah makanya kalau misalnya kalian incer HP Google ya, Google Pixel, lebih baik gue saranin kalian beli Google Pixel 5 gitu. Soalnya untuk Google Pixel 5, bentar dulu guys. Untuk HP Google Pixel 5, dia itu udah memiliki layar yang 90Hz ya, jadi kalian nggak akan pusing untuk memainkan game sekelas FPS, baik itu PUBG, COD Mobile ya, ataupun Free Fire kayak gini. Jadi gue lebih menyarankan kalian ambil yang Google Pixel 5 daripada yang 4a PUBG ini. Waduh, waduh, mati konyol kita guys. Oke, kita turun lagi ya, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini masih enak walaupun kita turunnya itu di pinggir ya. Seharusnya sih aman ya kalau turun di pinggir. Tapi kalau kalian mau barbar di Peak atau di Bima Sakti juga boleh nih. Nanti kalian tinggal coba aja kalau misalnya kalian udah beli si Pixel 4a 5G ini. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, gue lebih menyarankan kalian ambil yang Pixel 5 biasa ya. Pixel 5 itu lebih compact kalau misalnya kalian lebih suka handphone dengan desain compact ya, atau lebih kecil gitu. Oke, tuh ini masih aman ya guys ya, untuk FPS nya ataupun sensitivitasnya juga ini aman banget sih, nggak ada masalah sama sekali, lag nggak ada, frame drop nggak ada ya, ataupun patah-patah, pokoknya nggak ada sama sekali di sini. Cuman kekurangan daripada handphone Google Pixel ya guys ya, ada pada baterainya dan pada bodinya itu cepat panas. Entah kenapa ya guys ya, gue juga nggak tahu penyebabnya apa. Yang jelas kalau untuk penyebab sih cepat panas itu dipenyebabkan oleh baterai ya. Baterai yang kapasitasnya terlalu sedikit, makanya handphonenya itu cepat panas gitu guys. Sama seperti si Google Pixel 4a 5G ini, dia itu mempunyai kapasitas baterai kurang lebih 3900 mAh ya guys ya. Jadi gue lebih menyarankan kalian ambil yang Google Pixel 5.
Walaupun chipsetnya itu sama seperti Google Pixel 4a 5G ini, tapi paling tidak bodinya itu lebih bagus, kemudian layarnya lebih bagus, dan baterainya juga lebih awet gitu. Yang Pixel 5, waduh, bentar dulu guys, yang Pixel 5 itu udah 90Hz ya untuk layarnya, kemudian baterainya udah 4000 mAh gitu guys. Mana sih musuhnya cok? Ini gua kebanyakan cerita ya guys ya, cuman kalau gua nggak cerita kayak gini, kalian nggak bakal tahu lebih tentang handphone Google Pixel gitu guys. Handphone Google Pixel itu terkenal karena kamera cok, setara iPhone ya untuk kameranya. Makanya gua berani beli sih Google Pixel 4a 5G ini. Harganya cuman 2,5 juta ya kalau nggak salah. Tapi ini bekas guys, ingat ya, kalian harus tahu terlebih dahulu kalau ini adalah handphone bekas dan tidak resmi di Indonesia. Jadi sinyalnya itu akan keblokir kalau misalnya kalian reset HP-nya. Tapi kalau misalnya kalian belinya itu di marketplace, biasanya ada ada garansi IMEI gitu ya guys ya. Untuk IMEI-nya pasti bakal aman, itu permanen biasanya. Ada juga yang buka IMEI atau unlock IMEI-nya itu cuman 9 bulan gitu guys. Tapi gua kurang tahu ya untuk masalah IMEI. Cuman untuk keterangannya sih kayak gitu guys. Ini gua ambilnya yang permanen ya untuk IMEI-nya. Oke, kita santai-santai dulu. Oh, ini ada musuh guys. Kayaknya di atas nih ya. Tuh kan. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih kalau gini. Oh, ada lagi dong. Woi, 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 bentar dulu bang. Woi, bentar dulu bang. Ya, mati kita nih guys. Waduh, mati konyol cok. Astagfirullahalazim. Ya udah lagi sih ya, mungkin cukup segini dulu video dari gua tentang tes gaming atau performasi Google Pixel 4a 5G ini. Buat kalian yang ada pertanyaan ataupun semisalnya butuh rekomendasi handphone apa yang terbaik buat gaming di angka 1 ataupun 2 jutaan, silakan kalian komen aja di kolom komentar di bawah, nanti gua bakal coba bikinin kalian rekomendasi ya handphone-handphone termurah dengan spek gaming gitu. Oke, cukup segini dulu video dari gua Erwin HZ, pamit undur diri, see you the next video, dan thanks for watching guys.